rapat pematangan persiapan acara puncak penutupan dan pembuatan layar lebar di final ini. Bagan Siapi Api Fokus News. Rapat persiapan penutupan MTQ ke-40 tingkat Provinsi di lantai 8 kantor Bupati Rokan Hilir Batu 6 Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 langsung dipimpin Bupati Afrizal Sintong SIP serta Wakil Bupati H. Sulaiman SS, MH. Usai rapat persiapan penutupan MTQ ke-40 diwawancari Fokus News. Semakin matang persiapan kita, semakin ria. Apalagi tadi juga dibahas masalah teknik pembacaan. Kepala Kementerian Agama Kemenak Prohil Berhan Naini MPD, ini mengatakan sebab di acara pembukaan kita sukses dan sangat luar biasa dihadiri masyarakat serta kafilah sekabupaten Provinsi Riau. Makanya diadakan rapat hari ini yang sebelumnya kemarin rapat bersama Sekda membahas persiapan acara penutupan. Rapat hari ini, langsung dipimpin Bupati dan Wakil Bupati untuk mematangkan persiapan dalam acara puncak penutupan di mana Bupati dalam acara puncak penutupan juga menambahkan beberapa acara penutupan. Rapat juga membahas mulai dari teknis penyerahan piala dan kita juga meminta kepada Bapak Bupati untuk layar lebar di final ini agar masyarakat dapat menyaksikan para peserta finalis saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tuturnya, laporan Dedi Wahyudi. Hasil lengkap wawancara dengan Kemenak Prohil Berhan Naini MPD, diusai rapat bersama Bupati dan Wakil Bupati.